Selamat malam, balik lagi di Pelontong Inspirasi Bini Mantap bersama saya Ricci Wirjan dan ada William di sini. William adalah program director dari Impact Hub Jakarta. Selamat malam Power People, selamat malam kamu yang dengerin langsungnya FM Medan, Ramon FM Palembang, Green Radio Pekanbaru, Mix Radio Bandung. Dan kalau kamu WhatsApp, abis ini saya akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang kamu kasih. WhatsApp di 0896768892892. Sekali lagi di 0896768892892. Mau nanya apa? Kalau bisa lebih spesifik ngomongin tentang wirausaha sosial, social enterprise, social innovation, nanti kita akan bahas di situ. Dan ini adalah sesi yang paling menarik dari beberapa sesi yang, ya kenapa? Karena ini ada kesempatan saya buat bisa ngerjain. Nggak boleh. Dosa. Bisa bermain dengan narasumber saya. Oke, sama datang di sesi yang saya sebut Questions of Life. Sesi yang gampang, pertanyaannya saya akan lemparkan beberapa pertanyaan dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Dijawab cepat, singkat, padat, jelas. Siap. Sudah siap? Belum. Oke. Memang ini nggak ada di brief. Jadi memang ini salah satu bagian dari ya kegiatan saya lah ya, bisa bermain. Oke. Okay. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Oke. Okay. Kita akan lempar pertanyaan yang pertama. Yang pertama, dari paling gampang. William Hendra Jaya, sebutkan 3 hobi kamu. Main basket, baca buku, nonton. Main basket, baca buku, nonton. Nonton apa? Netflix. Oh, Netflix. Gaul berarti, dia anak yang gaul. Oke. Okay. Berikutnya, 3 buku favorit. Gue suka buku David and Goliath dari Malcolm Gladwell. Oke. Okay. Terus Mark Manson, Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm-hmm. Dan satu lagi mungkin bukunya Malcolm Gladwell lagi, Outlier. Oh, suka baca buku berarti ya? Lumayan. Oke, okay. Bisa disebutkan salah satu buku yang tidak disukai oleh seorang William. Tidak perlu disebut nama penulisnya. Ya. Salah satu buku yang udah baca harus nggak baca ini. Mungkin buku-buku yang sifatnya kayak teknis banget, okay. Pelajaran tentang sebuah disiplin, tapi setelah gue baca ternyata aduh bosen nih. Oke, okay. Berarti jawabanmu cukup diplomatis ya. Oke. Kalau lagi bosen saya akan ngapain? Jalan-jalan. Kemana? Ngopi ke, ngajak siapa hangout, ngajak istri jalan-jalan. Oh, ngajak istri. Istrinya William kan? Iya betul. Mastiin aja. Ya kan? Bahaya. Semoga istri mendengarkan. Ya. 3 kata yang menggambarkan seorang William. 1. Extrovert. Extrovert. Yang kedua. Dinamis. Dinamis. Dan yang ketiga. Eksperimental. Oh, oke, okay. Suka coba-coba. Dalam hubungan juga? Enggak. Oh, oke. Okay. Karena ada yang dengerin. Menurut saya, saya adalah seseorang yang menarik karena titik-titik. Saya titik. Suka ngobrol. Oh, suka ngobrol. Oke. 3 isu sosial yang menjadi perhatian saya saat ini. Education, health, sama agriculture. Pendidikan, kesehatan dan agrikultur ya. Mm-hmm. Oke, 3 orang yang menginspirasi saya. Nama saya nggak usah disebut. Oh, nggak apa-apa. Ibu. Oke. Okay. Figur boleh kan? Boleh. Nelson Mandela. Terus satu lagi dari. Soalnya banyak perubahan. Cuman yang terakhir saya baru dengar. Panel session dari Anwar Ibrahim. Oh, oke. Okay. Serius ya? Bapak yang satu ini agak serius. Apakah hidupmu bisa lebih berwarna lagi? Karena kan lagi topiknya isu sosial. Oh, jadi okay, disesuaikan. Okay. Oh, disesuaikan. Ya. Diplomatis seperti yang tadi. Ya. Betul. Oke. Okay. Kalau saya tidak menjadi program director Impact Hub, saya akan menjadi... Titik. Saya akan menjadi... Jadi apa? Jadi ayah bisa, jadi
pengusaha saya saja. Saya akan menjadi digital nomad. Digital nomad. Traveler. Oh, traveler. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Oh, karena tadi suka jalan-jalan ya. Bukan tadi hobinya. Baca buku, main basket, sama jalan-jalan ya tadi. Masuk, masuk, masuk. Oke, yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir. Yeah. Yang terakhir. Pilih mana? Jadi suami yang baik atau ayah yang baik? Suami yang baik dulu. Oh gitu? Yes. Kenapa? Ya emang begitu bro. Itu udah normal. Oke. Okay. Istrinya lagi dengerin. Ini karena istrinya mendengar. Oke, okay. Yeah, yeah. Okay. Kita off air dulu, kita cut dulu. Yeah. Jadi kalau bisa ditanya lagi coba. Gak bisa ya, gak bisa sayangnya. Oke. Okay. Oke, okay, silakan tarik nafas, William. Silakan tarik nafas, William. Udah, ya langsung deg-degan. Ya. Ya, tenang aja, tenang, santai aja. Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kali ini, abis ini kita akan baca pertanyaan bukan dari saya, tapi dari Power People. Oke, okay. Siap, siap. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng saya Richie Wijan dan ada William di sini di Power Talk Isera with Young on Top.